188 ya gengs, yang pastinya gacor banget. Hanya dengan satu ID aja kalian sudah bisa main game semua yang ada di sini nih gengs. Spesial khusus new member, ada bonus 100% juga loh. Kalian tinggal cari di Google Betwin 188. Di sini cara transaksinya mudah banget, bisa transfer via bank atau juga bisa pakai e-wallet, dan kita sudah support e-wallet seperti GoPay, OVO, Dana, dan juga bisa pakai pulsa ya gengs. Yang mau gabung langsung aja klik link yang sudah aku pin di bawah ini ya gengs. Karim Benzema resmi jadi pemain terbaik Liga Champions 2021/22. UEFA baru-baru ini mengumumkan siapa pemain terbaik untuk Liga Champions 2021/22. Badan Sepak Bola Eropa itu resmi menunjuk bomber Real Madrid Karim Benzema sebagai pemenang penghargaan prestisius tersebut. Gelaran Liga Champions 2021/22 sudah berakhir di akhir pekan kemarin. Real Madrid berhasil menyegel gelar juara setelah mengalahkan Liverpool di Stade de France dengan skor 1-0. Seperti tahun-tahun sebelumnya, setelah final UEFA akan mengumumkan penghargaan-penghargaan. Salah satunya adalah gelar pemain terbaik untuk kompetisi ini. Melalui situs resmi mereka, UEFA resmi mengumumkan siapa pemenang pemain terbaik UCL 2021/22. Karim Benzema terpilih untuk memenangkan penghargaan tersebut. Menurut analisis dari Dewan Panel UEFA, Benzema menjadi sosok yang paling layak memenangkan penghargaan ini. Karena sang striker dinilai punya peran yang besar. Musim ini ia kerap menjadi pembeda bagi El Real. Ia berhasil mengemas total 15 gol bagi Los Blancos sepanjang musim 2021/22 di ajang UCL. Ia juga berhasil menyabet gelar top scorer UCL musim ini. Jadi Benzema dianggap jadi sosok yang paling tepat menerima penghargaan ini. Keberhasilan Benzema meraih gelar top scorer UCL 2021/22 ini menyempurnakan catatannya di musim ini. Karena ia juga meraih gelar yang sama di La Liga. Striker timnas Prancis itu resmi menjadi pemain tertajam di Liga Spanyol. Ia berhasil mengemas 27 gol dari total 38 pertandingan. Ia unggul 9 gol dari Iago Aspas yang berada di peringkat kedua dengan raihan 18 gol dalam satu musim. Rafael Leao respons rumor transfer ke Real Madrid. Bintang AC Milan Rafael Leao mengatakan bahwa dirinya tersanjung dengan kabar ketertarikan Real Madrid kepadanya, namun ingin tetap bersinar bersama sang juara Serie A. Sang penyerang berusia 22 tahun baru saja mengantarkan Rossoneri mengakhiri dahaga gelarnya di Serie A dengan meraih gelar Scudetto untuk pertama kalinya sejak 9 tahun terakhir lewat 11 golnya musim ini. Alhasil penampilan gemilangnya pun dikaitkan dengan banyak klub top Eropa, salah satunya adalah Real Madrid. Los Blancos berusaha untuk mencari penyerang baru setelah upaya mereka untuk menggaet Kylian Mbappe dipastikan gagal. Namun Leao menekankan bahwa dirinya bahagia di Milan yang terasa seperti rumahnya sendiri. Saya ada di Milan sekarang, saya punya kontrak 2 tahun lagi dan saya merasa seperti di rumah di sana. Saya bahagia untuk mendengar bahwa Milan tidak menginginkan saya pergi, kata Rafael Leao kepada Abola ketika ditanyakan perihal kabar ketertarikan Madrid. Rumor mengenai ketertarikan Real Madrid membuat saya bahagia, namun saya akan tetap membumi. Saya bangga untuk bekerja sama dengan para pemain yang begitu berpengalaman di Milan. AC Milan merekrut Leao ketika masih remaja pada musim panas tahun 2019 silam dari Lille. Pada musim debutnya di Italia, dia sudah sukses mencetak 6 gol dan 3 asis dari 33 kali bertanding di semua ajang pada musim 2019/2020. Itu kemudian dilanjutkan dengan 7 gol dan 6 asis pada musim 2020/2021 lalu. Pada musim ini catatan gol Leao meningkat drastis menjadi 2 kali lipat dengan mencetak 14 gol dan 12 asis dari 42 pertandingan di semua ajang. Sang pemain timnas Portugal menjadi pencetak gol terbanyak pada musim ini bersama dengan Olivier Giroud yang juga mencetak 14 gol. Lionel Messi dukung Karim Benzema raih Ballon d'Or 2022. Lionel Messi memberikan dukungan penuh pada Karim Benzema untuk meraih gelar Ballon d'Or 2022.
Menurut Messi, sang pemain Real Madrid memiliki musim yang luar biasa dan memainkan peran sangat vital bagi timnya. Karim Benzema kini dijagokan meraih gelar Ballon d'Or. Setelah sukses membawa Real Madrid menjadi juara Liga Champions 2021/2022 sekaligus menjadi top skor, Benzema dianggap sangat layak untuk meraih Ballon d'Or. Sebelum berjaya di Liga Champions, Karim Benzema sudah mengukir sukses lain bersama Real Madrid. Pemain 34 tahun itu membawa Los Blancos juara La Liga sekaligus meraih gelar top skor musim 2021/2022. Di luar dua gelar mayor itu, Benzema juga membantu Madrid meraih Supercopa de España. Secara individu perannya memang sangat luar biasa. Sebelum final Liga Champions, ada tiga nama yang punya kans besar meraih Ballon d'Or. Mereka adalah Sadio Mane, Mohamed Salah, dan Karim Benzema. Kini Benzema disebut-sebut sebagai kandidat paling kuat meraih Ballon d'Or. Ada banyak dukungan untuk Benzema, salah satunya datang dari Lionel Messi. La Polga tidak menutup mata dengan musim fantastis yang dimainkan Benzema pada level personal maupun kolektif bersama Real Madrid. Saya pikir tidak ada keraguan. Ballon d'Or untuk Benzema, buka Messi kepada TalkSport. Jelas Benzema menjalani tahun yang hebat menyelesaikannya dengan Liga Champions, di mana dia menjadi kunci sejak babak 16 besar dan seterusnya di semua pertandingan. Saya pikir tidak ada keraguan untuk tahun ini, tegas Messi. Karim Benzema sendiri cukup santai terkait peluangnya meraih gelar Ballon d'Or. Baginya yang paling penting adalah mampu mengakhiri musim 2021/2022 dengan skenario terbaik. Soal Ballon d'Or, Benzema tidak mau pusing memikirkannya. Ballon d'Or, saya telah menyelesaikan musim saya. Saya rasa bersama klub saya tidak bisa berbuat lebih baik. Bagaimanapun saya bangga dengan apa yang telah saya capai, kata Benzema. Kami telah mengajari seluruh dunia bahwa kami hidup, bahwa kami ada di sini. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan Ballon d'Or, karena saya juga memiliki trofi dan hal-hal lain di lapangan, tegas pemain berusia 34 tahun tersebut. Isco pamit dari Madrid, sindir Mbappe. Isco menuliskan salam perpisahan untuk Real Madrid. Dalam pesannya itu, Isco menyindir Kylian Mbappe secara halus. Setelah 9 tahun berseragam Los Blancos, Isco akan pergi dari Madrid pada musim panas ini. Kontraknya yang habis pada tanggal 30 Juni tidak diperpanjang. Lewat akun media sosialnya, Isco berpamitan. Tak cuma mengucapkan terima kasih, gelandang berusia 30 tahun itu juga menyindir Mbappe. Saat saya di Malaga dan tahu saya harus pergi, saya berkomitmen untuk gabung tim lain, tapi Real Madrid memanggil dan Anda tidak bisa bilang tidak meski selalu ada pengecualian. Isco menulis dan kemudian menambahkan emoji kura-kura dan wajah tertawa. Emoji kura-kura diduga ditujukan kepada Kylian Mbappe yang belum lama ini menolak Real Madrid. Mbappe kerap dinilai mirip dengan salah satu karakter di film Kura-kura Ninja. Saya ingat bilang ke orang-orang saya, Madrid sudah lama tidak juara Liga Champions, tapi saya merasakan itu akan terjadi. Dan kemudian La Decima terwujud dan sisanya adalah sejarah, lanjut Isco. 9 tahun kemudian, waktu saya di klub yang membuat mimpi saya jadi kenyataan berakhir. Selain mewujudkan mimpi meraih lebih banyak gelar juara dari yang bisa saya bayangkan dan bermain bersama pemain-pemain terbaik, saya bersenang-senang dan tidak ada yang bisa merebutnya dari saya. Belum diketahui kemana Isco akan melanjutkan karirnya. Sevilla disebut-sebut sebagai klub yang tertarik kepada pemain Spanyol itu.